urusan pengembangan olahraga di Indonesia, termasuk neng Kota Kediri, dari tahun ke tahun harus terus ditingkatkan agar prestasi para olahragawan, olahragawati tidak saja menjadi jago kandang, tetapi mampu berprestasi tingkat regional maupun internasional. Saya akan membacakan amanat. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam olahraga. Pada hari ini kita merayakan Hari Olahraga Nasional yang ke-35 tahun 2018. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan melimpahkan rahmat dan rindunya kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, tahun ini adalah merupakan tahun olahraga. Kita tentu memahami bahwa tahun 2018 ini banyak peristiwa-peristiwa penting dalam olahraga tanah air, mulai dari Asian Games, Asian Para Games, dan juga berbagai event nasional maupun internasional di bidang olahraga prestasi, juga di bidang olahraga rekreasi seperti rekor dunia Poco-Poco Nusantara, Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional, Sepeda Nusantara, Gala Desa, Liga Sepak Bola Berjenjang, dan lain-lain. Dalam tahun olahraga ini, bangsa Indonesia mendapat kado istimewa dengan suksesnya penyelenggaraan Asian Games dan juga sukses prestasi. Di dalam mencapai prestasi tersebut, tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Prestasi lahir karena dipersiapkan secara matang dan sistematik serta dukungan semua pihak disertai doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Tahun ini pula kita semakin kuatkan olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan sebagai fondasi menuju pembangunan olahraga yang lebih utuh, termasuk di dalamnya membangun prestasi. Karena tidak akan ada prestasi kalau tidak ada partisipasi. Dalam konteks pembangunan olahraga, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, dan juga ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri nomor 18 tahun 2017 tentang gerakan Ayo Olahraga, kita sama-sama laksanakan gerakan olahraga secara masif dan meluas di semua lapisan masyarakat. Semangat mengajak semua lapisan masyarakat untuk melakukan olahraga secara rutin dan secara teratur, baik pelajar, masyarakat, pekerja atau karyawan, dan semuanya, bahkan warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Olahraga harus menjadi kebutuhan hidup dan menjadi gaya hidup. Permasalahan terbesar saat ini yakni derajat kebugaran masyarakat Indonesia yang masih rendah, yaitu di bawah 18%. Maka dengan gerakan masyarakat hidup sehat dan gerakan Ayo Olahraga diharapkan akan menjawab permasalahan tersebut. Dengan kesegaran jasmani yang bagus, dengan kesehatan yang bagus, maka akan memudahkan lahirnya bibit-bibit yang berpotensi menuju pentas dunia di masa selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tahun ini banyak generasi muda kita telah menorehkan prestasi membanggakan. Seperti kita ketahui, ada lalu Muhammad Zohri, anak muda kita, pelajar SMA, telah menorehkan prestasi juara dunia U20 melalui lari 100 meter. Kita lihat juga pemain catur Samantha dalam usia 10 tahun telah menjadi juara dunia. Belum lagi Wusu juga juara dunia dari pelajar kita. Tim sepak bola U16 telah membuat prestasi gemilang di cabang sepak bola dengan menjuarai AFF. Timnas pelajar juga menjuarai level internasional baik U12, U15, angkat besi dan voli pasir, bulu tangkis, dan berbagai cabang-cabang olahraga lainnya
telah sukses lolos Youth Olympic. Itu pertanda bahwa kita telah menata fondasi olahraga prestasi yang cukup kuat dimulai dari usia dini. Dengan demikian, kita telah memiliki harapan besar untuk membangun olahraga prestasi dengan melakukan pembinaan secara berjenjang. Bapak Ibu yang kami hormati, tema besar HORNAS tahun 2018 ini adalah Ayo Olahraga Bangun Indonesia. Tema ini mengandung makna bahwa kita mengajak untuk berolahraga dan dengan berolahraga kita akan turut berpartisipasi membangun Indonesia secara keseluruhan, yakni membangun jiwa yang sehat, membangun badan yang kuat. Pembangunan di dalam olahraga adalah tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Dengan sehat rohani, kita berarti telah mendukung kebijakan Bapak Presiden tentang revolusi mental. Bapak Ibu yang kami hormati, kita patut bangga bahwa Asian Games tahun 2018 yang menjadi perhelatan olahraga tingkat Asia telah berlangsung sukses, lancar, dan membuahkan juga prestasi dengan masuk peringkat 4 besar Asia. Ini patut disyukuri berkat kerjasama bersama, berkat kerja bersama Inaskog dan stakeholder semua kementerian dan lembaga sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota khususnya kepada Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan semua komponen dengan kerja ikhlas menghasilkan penyelenggaraan yang mengagumkan. Terima kasih semua untuk KONI, KOI, para atlet, pelatih pembina, CDM yang telah menorehkan prestasi yang luar biasa di Asian Games tahun 2018. Dan saya ucapkan rasa bangga kepada para pahlawan olahraga yang sukses dengan perjuangannya di Asian Games 2018. Dan pada kesempatan baik ini, mari kita sukseskan dan kita doakan untuk suksesnya perhelatan Asian Para Games 2018 beberapa minggu ke depan. Selamat memperingati Hari Olahraga Nasional ke-35. Semoga ke depan semua warga negara Indonesia tanpa kecuali untuk mencintai olahraga dan memposisikan olahraga sebagai gaya hidup. Dan melalui peringatan HORNAS, kita kuatkan lagi olahraga prestasi untuk menuju pentas yang lebih besar, yaitu di Olimpiade nantinya. Kita dukung para atlet difabel yang akan berjuang di Asian Para Games 2018 di Jakarta. Jayalah olahraga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Patriot Olahraga. Bangsa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Ini dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Oh,
lillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kami ungkapkan hanya untukmu Tuhan seluruh sekalian alam. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tetap engkau limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana ikatan kebersamaan dan kedekatan hati kami, kami panjatkan puji kami hanya untukmu ya Allah. Kami ungkapkan rasa syukur kepadamu atas karuniamu yang tak mampu kami itu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kami memperingati Hari Olahraga Nasional ke-35 tahun 2018 sebagai tonggak pengingat amanah dan cita-cita kejayaan keolahragaan yang senantiasa kami perjuangkan. Engkau pun saksikan upaya keras kami membangun dan mengokohkan kejayaan olahraga. Bimbinglah kami ya Allah, mewujudkan gerakan ayu olahraga untuk membangun Indonesia, membangun budaya olahraga, dan membangun olahraga prestasi dengan tujuan besarnya adalah membangun jiwa dan membangun raga, membangun jasmani dan membangun rohani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, jadikanlah peringatan Hari Olahraga Nasional ini sebagai motivasi para insan olahraga, khususnya di Kota Kediri, untuk meningkatkan prestasi baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Ya Allah, sertakanlah pada setiap langkah kami untaian harapan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok yang jauh lebih baik daripada hari ini, sehingga kami tergolong orang-orang yang beruntung. Ya Allah, Tuhan yang menguasai hati kami, satukan tekad kami, jaga kebersamaan kami, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya kehidupan masyarakat Kota Kediri.